1 dikali 2 dikali 3 tambah 2 dikali 3 dikali 4 ditambah 3 kali 4 kali 5 sampai ditambah 9 dikali 10 kali 11 sama dengan. Nah, di sini udah tersedia optionnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita tinggal lihat aja sebetulnya. Ini kan bilangan berurutan dari 1 sampai 9. 1 sampai 9. Dan di sini berurutan kan dari 1 dikali 2 kali 3. Terus lanjut lagi dari 2. 2-nya ini di sini 2 kali 3 kali 4, 3 kali 4 kali 5. Terus lagi 5 kali 6 kali 7 sampai 9 kali 10 kali 11. Nah, untuk menjawab soal ini tuh kita tinggal kalikan ini, terus kita kalikan lagi dengan bilangannya setelah 11, yaitu 12. Jadinya hasilnya itu 9 dikali 10 dikali 11 dikali 12, tapi keseluruhannya ini dibagi dengan 4. Bagi 4. Nah, berarti ini kita coret jadinya 3. Jadi hasilnya itu sama dengan 9 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 11 dikalikan dengan 3 sama dengan 27 dikalikan dengan 11 dikalikan dengan 10. Ini yang dia akan sama dengan sini aja deh. Sama dengan ini 27, karena 27 dikali 11 kan gitu. Ini kita jumlahin. Jadinya 2 tambah 7 jadinya 9. Nah, karena ini dikali 10, kita tambahin aja nolnya di belakang. Jadi dapatlah hasilnya 2970, yaitu di option B. Jadi jawaban soal ini ialah B.